warga Jaronggaluang, Kenagarian Sungai Puar, Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, disibukkan dengan gotong royong memasak daging rendang. Ada yang meramu bumbu, memotong daging, memarut kelapa, hingga mengaduk daging di dalam wajan. Setelah masak nantinya, total 500 kg rendang ini akan dikirimkan pada warga Galuang yang ada di perantauan seperti Jakarta, Bandung, dan sekitarnya. Imelda, warga Galuang, menyebutkan bahwa kondisi perekonomian warga Galuang di perantauan yang saat ini terdampak COVID-19 dan PPKM membuat warga di kampung prihatin. Seluruh warga pun sepakat daging kurban yang diperoleh saat perayaan Idul Adha dimasak di kampung untuk dikirim ke para perantau. Biasanya orang tahu aku pulang, setiap wajib pulang, ini karena kena COVID, dia bisa pulang. Jadi kami peduli, mah kami sama-sama masyarakat di kandang perantau. Salam ukur rantau membantu kami ekonomi di rumah. Kepedulian kami. Ini kami lagi mengirim untuk rantau. Untuk khusus rantau. Kurang Galuang, Jakarta, Banduang sekitarnya. Sementara Ahmad Jais, Kepala Markas PMI Bukit Tinggi, sebagai koordinator pengiriman rendang, menyebutkan bahwa selain 450 kg daging mentah dari daging kurban dan 150 butir kelapa, dua bumbu lain, merupakan hasil swadaya dan hasil perkebunan warga sekitar. Setelah masak nantinya, diperkirakan menghasilkan total 500 kg daging rendang siap untuk dimakan. Kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian masyarakat terhadap sanak saudara di perantauan. Untuk pendistribusian rendang, PMI Bukit Tinggi bekerja sama dengan PMI Sumbar dan PMI DKI Jakarta. Spontanitas di masyarakat sendiri, sekarang di rantau kondisinya sangat memprihatinkan, terutama di Jakarta. Sekarang PPKM darurat, mereka zona hitam. Saat ini mereka sangat terganggu sekali ekonomi mereka. Dasarkan itu, masyarakat Galuang yang di Kampuang ini semua bersepakat. Selama ini kita yang meminta, sekarang kita memberi. Kebetulan kemarin juga ada hari raya kurban. Jadi daging-daging yang mereka terima itu untuk jatah masyarakat dan peserta. Dan itu pun 450 kilo. Ini sangat luar biasa, hanya masyarakat Galuang saja. Dari Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang, iNews melaporkan.